Teman-teman, kembali lagi di channel saya Andri Perdana YT. Kali ini kita akan melanjutkan video part 3 di mana kita akan menyeberang ke Pulau Jawa nih teman-teman. Nah, yang buat belum nonton video part 1 dan video part 2, aku saranin kalian buat tonton dulu video part 1 dan part 2 supaya videonya itu nyambung ya teman-teman ya. Kalau udah yang nonton video part 1 dan 2, kalian bisa lanjut video part 3 ini. Oke, selamat menonton. Halo teman-teman, ini kita udah sampai di pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan ini alhamdulillah banyak banget bus-bus yang dari arah Sumatera yang mau arah menyeberang ke Pulau Jawa. Oke, ini dia unit kita. Sudah terparkir konvoi sama Adi Prima Johnny Walker juga teman-teman. Dan ada Sinar Jaya, Sinar Jaya ada lagi yang ketiga. Dan ini ada bus Roselinda 2 unit. Oh ya, ada Ciasa teman-teman. Ciasa. Bus asal Bengkulu juga dong. Bus asal Bengkulu dan unit kita. Standby. Unit kita nih teman-teman. Berangkat. Jet bus Lema. MHD. Ayo kita spill. Oke, ini dia ada bus Rosalia Indah yang Scania K410CB. Wah, 3 unit ya Rosalia Indah. Ayo bang. Konvoy. Wih, sama SR3 nih Rosalia Indah sama Sinar Jaya. Yang satu yang Scania, yang satu Inar M280. Ganteng ya. Lagi bongkar dan kita akan cepet masuk kapalnya. Kita tunggu aja. Oke. Okay? Kita deketin Om Pelik aja yuk. Aja bom. Standby ya, Bom. Nih kapal khusus reguler tuh Limbersa ada di ujung situ tuh. Limbersa kayaknya eksekutif juga. Wah, ini bus apa? Ini nama emang ini. Siapa tuh? Mang Aceng. Tuh. Ini Mang Aceng. Scania Rasa Hino. Oh, Adi Prima. Ini ada bus apa ini? NPM ini. Apa ini? Oh, Adi Prima juga. Wih. Sama nih, sama kayak liverinya sama unit kita teman-teman. Dua unit, woi konvoy. Konvoy. Sama-sama konvoy ini teman-teman. Tuh. Ketemu konvoy dong. Nah, ini Keramat Jati yang kita naikin kemarin nih. Mas Andre. Ini yang Keramat Jati yang kita naikin kemarin dari Bandung menuju ke Palembang ya. Weh, nyomut ini. Nyomut. Wih, dia ada nyomut dong.
Nyamut. Konvoy. Halo. 3 unit. 3 unit konvoy, teman-teman. Adi Prima, kita 2 unit dari Sumatera menuju Jawa. Keren. Oke, nampaknya udah kosong. Tunggu bak sampahnya keluar dari situ. Nanti dipersilakan bus-bus yang diboleh masukkan. Oke, kita akan standby di situ yuk. Danau Indah. Ke Bekasi ini biasanya. Ini Mersa. Oh. Andi Perdana. Ya. Oke. Libur nih, Om. Ya, pas libur. Apa aja? Lagi libur. Kayak gitu Pak ya, mau belajar. Tinggal kita yang belum ke sana. Iya, mampir, Om. Mampir, mampir. Tinggi-tinggi ini. Tinggi dikit ini. Oke, ini mode ginjit ini. Ginjit, mode ginjit. Woi, ganteng gagah dia. Sewu Lampung. Yes, mania. Kecil-kecil. Tuh, ini tadi Prima. Ini dia momen off road. Jangan diayun. Kok. Tanggo coba. Oh.
makasih Bang. Ya. Makasih Om. Kita tak tapping Om. Oke. Ya, kita langsung pilih ke atas. Oke, ini kita udah naik ke atas ke dalam lantai 3 dari kapal KMP Seboko ini. Kita langsung diberangkatkan, itu udah dinaikin ya. Dan ini di depan kita banyak bus-bus yang menunggu kapal reguler. Di depan kita ini kapal reguler tapi udah berangkat. Setelah kita masuk tadi dia udah berangkat. Ya, yang menunggu ada Liversa dan Jasa. Dan kita akan... Nah, nanti ditandakan mau berangkat tuh teman-teman ya. Jadi inspirasi keberangkatan kita ini dari pelabuhan Bakauheni ini sekitar hampir 1 sampai 2 jam teman-teman, di Kalancar ya. Palingan 1 jam atau 2 jam. 2 jam setengah gitu teman-teman. Oke. Oke, see you again Sumatera. Next kita pulang nanti minggu. Perdana nih kita ke Bogor. 10 ya. Oh iya, tepatnya jam 10 ya. Malam sampai sekitar jam 11 atau jam 12, setengah 12. Keren teman-teman. Banyak juga yang bawa tadi, banyak bus sama truk. Jadi untuk kapal eksekutif ini terbilang untuk membeli sesuatu cukup terbilang murah ya. Mie aja sekitar 15.000 dan liminal 10.000. Lumayan ya daripada yang reguleran. Oke, ini kita sudah sampai di Merak, Banten. Kita sudah sampai di Merak ya. Persiapan untuk parkir dulu nih. Ramai pol. Kita sudah diburu panggil, kita langsung jos turun ke unitnya masing-masing. Masih ngantri. Sing ngantri lah. Sinar Jaya. Oke, ini dia unitnya. Jalan-jalan. Apa?
poster. Ini enggak bisa di mana Bang? Bor kabel mengacau ber. Nggak naik penumpangnya. Nggak naik aja. Zeus berketuk tersertigo itu.
sleepernya ya. Kita coba ada penumpang yang turun, yang kita coba naik. Oke. Pada kali ini inilah ya dalam dari bus sleepernya bus Adi Prima ini. Jadi aku ngantuk banget, teman-teman. Tadi aja langsung tidur, pokoknya aku tidur. Itulah teman-teman. Langsung tidur mah kayak mau masuk Jakarta deh, teman-teman. Kalau mau masuk Bogor kita ini kejarin luar nanti ya. Kita tidur dulu, ngantuk banget asli, di kapal aja nggak tidur. Oke, ini kita berada di SPBU Cikokol ya, dan di depan SPBU itu udah depan loket Adi Prima Cikokol, dan disinilah tempat perusahaan atau perusahaannya itu juga gak jauh dari Cikokol ini, di Serang ini teman-teman, di Tangerang. Adi Prima di sinilah tempat kekuasaannya di sini. Oke, ini lagi nyolar, emang lagi susah banget dari solar teman-teman. Oke, ini kita nyolar dulu. Oke, ini kita udah sampai dari naik bus lepasnya Adi Prima. Ini yang baru bangun banget tadi di Jakarta, langsung naik sleepernya di atas, langsung tidur, gak tahu apa-apa lagi deh. Tidur pokoknya. Overall lati nyenyak banget naik sleepernya. Terus dingin juga selimutnya, waduh, hampir nembus. Saking dinginnya, kalau udah sampai Bogor plus dingin dari Adi. Oke, sampai situ punya kita kembali bersama Adi.